Min. Yang berikutnya, Allah al-mu'min artinya Allah menjamin keamanan hamba-hamba yang mukmin ketika sakaratul maut. Nah, ini Allah al-mu'min terkait dengan seorang hamba ketika mau sakaratul maut. Kita lihat surat Al-Fusilat ayat 30 sampai 32. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nah, ya. Bisa minta dibantu terjemahnya, dokter? Oke. Dokter Gelut, oke. Dibantu baca terjemahnya, oke. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jazakallah khairan. Para dokter masyarul muslimin rahimahun rahimahumullah, ini jaminan keamanan dari Allah kepada hamba yang beriman ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, sebelum malakul maut pencabut nyawa turun, maka para malaikat sudah lebih awal mengelilinginya, memberikan kabar-kabar gembira, menghibur jangan bersedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Jadi masya Allah, ini jaminan keamanan. Sehingga sakaratul maut yang sesungguhnya berat sekali dirasakannya ringan. Memang sakit, pasti ada sakit. Jangan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang terbaik, sakaratul maut masih merasakan sakit, apalagi kita. Tetapi dengan hiburan-hiburan yang sedemikian rupa oleh malaikat-malaikat yang turun sebelum malakul maut pencabut nyawa datang, menjadikan sakaratul maut dirasa lebih ringan, terhibur, diperlihatkan surga dan seterusnya. Dan Allah dengan kehendaknya dalam momen-momen tertentu atau pada orang-orang tertentu diperlihatkan tanda-tandanya sehingga kita orang yang hidup melihatnya. Dia tersenyum mati, jadi mati dalam keadaan tersenyum, mati dalam keadaan tertawa gitu ya. Itu di dalam momen-momen tertentu dan pada orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Secara umum ya orang gak ada bedanya, mati ya seperti itu. Tetapi sesungguhnya apa di balik itu, untuk orang-orang yang beriman ada jaminan keamanan karena Allah al-mu'min.